Halo, selamat datang karena telah mengklik video ini dan selamat menonton, geng. Jadi pada video kali ini gua bakal menunjukkan gameplay Predrin Sambo Special 8000 match dan juga detik-detik mencapai rank mythic immortal nih, coy. Anjay. Nah, untuk gameplay pada video kali ini bakal gokil banget nih. Bakal jadi seperti ini dan seperti ini juga, coy. Dan yang ini pasti belum menekan tombol like manja nih, kampret. Pembuatan video ini sangat lama ya, geng. Oleh karena itu, mungkin kalian bisa bantu gua dengan cara menekan tombol like dan juga subrek manja. Oke, kita langsung lanjut ke videonya nih. Pertama-tama, gua bakal menunjukkan emblem dan juga item yang gua buat pada video kali ini, coy. Nah, untuk peralatan item di sini gua menggunakan emblem support dengan talent Lope-Lope, Sawi Manja, dan terakhir ini emblem baru ya. Namanya Warcry Manja, coy. Ini berfungsi agar nanti bisa meningkatkan damage ultimate kita. Nah, untuk item di sini gua nggak jamin ini item 100% buat Sambo ya. Terkadang kita juga butuh item respect seperti Blood Armor dan juga Radiant Armor. Tapi untuk pada video kali ini itemnya kurang lebih seperti ini ya, geng. Oke, mengerti? Nah, selesai membocorkan peralatan yang dibawa oleh Predrin Sambo, kita langsung lanjut solo rank manja membantai para publik setan nih, geng. Let's go, baby. Baby, baby. Hey, wake up, mom. Halo, sayang. Yo, yo, yo. Asia. Oke, kita sudah menemukan lokasi pertempuran para publik setan kali ini ya. Dan awas jump scare. Amatem. Nah, kita sudah berada di lokasi pemilihan pahlawan nih, geng. Oke, karena pada video kali ini gua bakal mencoba bermain Predrin Sambo jungler, jadi kita rek roll jungler dulu nih. Oke, udah ambil roll jungler. Mantap ya. Kita langsung rek juga hero kita. Nah, di sini gua masih global 3 Sambo ya. Perlu menunggu hari Sabtu agar bisa mendapatkan title top global 1 Predrin pada season kali ini, coy. Anjay. Nah, mungkin saat nanti mendapatkan title global 1, gua bakal mencoba gameplay Predrin Sambo menggunakan War Egg atau Citizen, coy. Oke. Oke, udah rek manja dan kita pun sudah berhasil mendapatkan Predrin Sambo nih, coy. Anjay. Alhamdulillah berkat nerf yang diberikan oleh Muntun dan juga berkat kembalinya meta assassin, Predrin pun sekarang jarang dipik ya, Bray. Mantap. Nah, agar mempersingkat videonya, kita langsung masuk ke fase hasil akhirnya aja nih. Let's go. 5 jam kemudian. Nah, ini dia hasil akhirnya nih, geng. Dengan pasukan pihak keadilan Angel Tochan, Layla Canggung, Dadang Cumi, dan terakhir ada Eskiko. Malah nyanyi, kampret. Oke, melawan pihak penjahat ada Suster Ngesot, Betrok Chan, Bennett Chuan, ST Kun, dan juga ada S Mambo Kun, coy. Kun 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 Kuntu. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Oke, kita sudah berada di lokasi pertempuran para publik setan nih, geng. Nah, untuk item pertama kita langsung beli Thunderbird aja ya, bro. Alasannya karena item Thunderbird sekarang wajib nge-stack, coy. Semakin stacknya banyak, maka defense kita bakal tambah meningkat nih. Mantap. Nah, berhubung ada hama QB sama anaknya Swiper, jadi kita makan dulu nih, sedap. Kau berhasil menarik perhatian. Selesai memakan QB, lanjut kita makan babon janda dulu nih, geng. Santuy, relax, kalem, kemon kemon. Oke, kita langsung colek-colek manja dulu nih. Selamat, kita sekarang farming terus sampai goblok, pokoknya kita farming terus ya, guys ya. Selesai memakan ini batu bagong, mumpung masih ada Pokemon, jadi kita makan dulu nih. Wah, ada Bane, cuy. Oke, dia retri ya. Nggak apa-apa, masih ada kecoa manja nih. Oke, kita langsung makan dulu nih. Enak.
hama kecoa sudah kita makan nih. Karena di sini sambo gue masih belum level 4, jadi kita jangan perang keboh dulu ya, geng. Asli coy. Sambo tanpa ultimate itu seperti minion saja, geng. Sangat gak guna, coy. Oleh karena itu, kita farming cari level 4 dulu nih. Yo, waimu. Kesempatan untuk hadir. Berjalan di pantai, duduk. Itu si Cumi kayaknya lagi pengen makan red buff ya. Nah, berhubung karena hama kita juga sudah muncul, jadi kita makan dulu ya, bro. Ini bertujuan agar sambo kita bisa naik level 5 dan tidak kalah damage retri nanti nih, geng. Perihal apa yang dilaksanakan angin tersebut? Oke, belum saatnya. Oke, sekarang servis. Kampret banget nih, geng. Ternyata retri gua masih cooldown, coy. Aduh. Ya udahlah ya. Daripada maksa, mending kita lanjut makan hama dulu nih. Let's go. Ayo ya, kita farming dulu. Santai. Farming terus. Siapa itu? Jangan berbuat santai, Aku. Apa gua pakai sini? Gua mau pergi tempat musang, Lu alat apa bikin sini? Woi, damai bro. Maju lu, sini anjing. Oke. Tidak ada ampun bagi para penyusup. Kerja bagus. Kau membangunkan harimau hidup. Nah, di sini gue sudah bisa membeli Thunderbolt manja ya, geng. Jika kalian menemukan musuh seperti ini, maka kita wajib serang dengan basic attack ya, coy. Ini bertujuan agar stack kita bisa banyak, dan saat banyak nanti Om Sambo kita bakal tambah keras nih, geng. Maju lu, gue gak takut. Oke, mantap ya. Setelah memenjarakan dua publik setan di penjara Rekal berwaktu, kini saatnya Om Sambo makan hama dulu nih, geng. Koros. Oke, Gojo sudah kita belah dua nih, geng. Kelas, coy. Nah, mumpung banyak hama yang masih hidup, jadi kita colek-colek manja dulu nih. Oke, let's go. Come on. Nah, di sini kalau kalian lihat stack Thunderbird gua udah 2 biji ya. Kalau kalian membeli Thunderbird, jadi kita wajib perang terus nih. Mumpung ada penyu manja, nah di sini kita bakal perang lagi nih, geng. Okay, nice. Nah, babon labi-labi sudah kita makan ya. Karena tadi Angel Tochan dan juga Cumi-Cumi sudah ulti, jadi kita ganyang lagi nih. Okay, let's go. Maju. Aduh, sini lo, pergi lo semua. Sini lo. Maju lo semua. Itu di kananmu. Mana? Eh, di kananmu itu. Mana sih? Eh, pondok Ani, kau. Itu ngapain sih, tolol? Ya ampun. Wih, galak bener, cok. Oke, di sini karena ultimate kita sedang godong, jadi kita makan hama dulu ya, geng. Waduh, ada Lela Canggung tuh. Oke, kita kabur dulu ya. Nah, ini Gojo bisa kita belah dua lagi nih, geng. Aku di mana? You run, you die. Terimalah. Mantap, geprek si dadang pun lumayan juga nih. Nah, mumpung darah Om Sambo sedang setengah, jadi kita makan dulu ya. Let's go, farming manja. Nah, ada anjir,
ada ikan lele coy. Oke, ini ada kecoa ya, jadi kita makan dulu nih. Nah, ini yang punya lele nih, guys. Kita sikat nih, geng. Oke, dia rentri coy. Nah, daripada maksa, mumpung banyak hama yang masih hidup, jadi kita makan dulu ya, geng. Enak. Oh ya coy, di sini karena kita punya STS, jadi kita beli Oracle Manja ya, geng. Tujuannya agar nanti saat kita diheal sama ST, healnya banyak banget coy. Kelas. Lagi-lagi. Wah, nampaknya ada cumi offside nih, geng. Ya, cumi offside coy. Gak, kita ganyang dulu nih. Halo. Dimakan lo sama ikan lele lo. Gua orangnya barbar. Maju lo semua. Nah, itu yang dinamakan cumi geprek ya, geng. Nah, mumpung lawannya masih pada ngumpul, jadi kita ganyang lagi nih. Oke, ini punya gua ya. Wah, ini dadang kampret banget nih. Oke, dia mundur coy. Nah, mumpung masih ada hama, jadi kita makan dulu ya. Let's go, kemon. Oke, selesai makan QB di Pulau Papua Selatan karena babon jandanya mau muncul, jadi kita silaturahmi dulu nih, geng. Oke, let's go. Assalamualaikum. Santai dulu nggak sih? Raul. Laila canggung sudah kita penjarakan rekal berwaktu. Wah, ini cumi pengen diganyang lagi nih, geng. Gas, kita rungkatin lagi coy. Sabar, selesai memenjarakan dua publik setan di penjara rekal berwaktu karena Bapak Poseidon mau muncul, jadi kita kontes dulu nih, geng. Oke, let's go. Makan hama dulu coy. Sip, selesai memakan QB, kini saatnya kita mengajak Bapak Poseidon ikut pihak penjahat dulu nih, geng. Oke, let's go. Kemon. Kau berhasil menarik perhatianku. Okay. Now you die. Nah, sambil nunggu Bapak Poseidon ikut pihak penjahat, gas, kita maju dulu nih, geng. Wah, ada Lela canggung tuh, gas, kita rungkatin dulu nih. Nopo, bener, ikan berkepala lele itu asli. Ikan! Wah, Om Sambo udah sekarat nih, tapi tenang coy, selama masih ada hama, kita bisa makan dulu nih, geng. Mantap ya, lumayan medkit tipis-tipis. Nah, ini babon janda kita kasih MM aja ya. Yahoo, perang lagi nih, geng. Nih, mati lo. Nice, musuhnya sudah kita rungkatin nih, geng. Nah, biar darah putih kita masih tetap aman, jadi kita nge-stuck di sini ya, geng. Oke, udah stuck manja, saatnya kita maju lagi nih, coy. Apa ini lu pada? Kau akan menyesal jika membuatku serius. Oke, mantap. Tower musuhnya sudah hancur ya, geng. Karena Om Sambo sedang sekarat, jadi kita ambil medkit dulu coy. Tenang, ini medkit berjalan nih. Oke, kita makan bab dulu ya, geng, agar Om Sambo bisa maksimal. Oh yeah. Selesai memakan hama halal, sekarang kita bakal mencuri hama haram dulu nih, geng. Untuk anak kecil dilarang nonton ya, karena ini adalah sebuah pencurian semua besar nih. Oke, let's go. Kita makan hama punya cumi dulu nih, coy. Musuh terlihat. Kurasa mati itu lebih enak. Jangan memperkuat dirimu sendiri.
Wah kampret, musuhnya main tarik ulur ya geng. Nah mumpung masih terdapat hama, jadi kita makan dulu nih geng. Enak. Oke, setelah selesai memakan ini QB, dan ini akan menjadi momen pertempuran terakhir antara pihak penjahat melawan pihak keadilan nih geng. Amukan harimau. Kau berhasil menarik perhatian. Anjing kamu. Ketika baik kamu disepelekan, maju dan hancurkan. Maju ketika benar, diam ketika salah. Yo, kamu berat. Jangan memperkirimu sendiri. Nah, dan setelah peperangan yang panjang, dan akhirnya tim kejahatan pun menang. Oke, itu tadi gameplay Predrim Sambo Special 8000 match plus detik-detik menuju rank mythic immortal ya geng, kelas coy. Nah, ini dia hasil akhirnya nih geng, dengan MVP jatuh ke tangan Om Sambo coy. Mantap. Terima kasih karena telah menonton video ini ya geng. Jangan lupa support konten ini dengan cara menekan tombol like dan juga subscribe ya.